Tenang Ali, tenang. Ali, bangun. Dah pukul berapa dah ni? Manalah si Ali ni, tak bangun-bangun lagi ke? Nasi lemak aku ni dah banyak. Inilah rutin aku sebagai penghantar makanan. Hidup kat Kuala Lumpur ni, selagi ada peluang kerja untuk cari rezeki, aku akan buat. Sebab aku nak pastikan mak aku sentiasa bahagia. Walaupun hanya tinggal kami berdua je kat rumah ni, sejak ayah aku meninggal dunia. Ish, kesian rider ni kemalangan. Kita kena berhati-hati bawa motor. Kalau jadi dekat kita, macam mana nak cari makan? Kerja macam kita ni dapat perlindungan ke? Mama, ya Allah. Kenapa segak mak macam tu? Dah mak bebe tadi sorang-sorang. Melihat senyuman mak sentiasa memberikan semangat setiap kali aku memulakan kerja. Saya tak dulu. Assalamualaikum. Aku takkan lupakan setiap memori kami bersama. Mana Ali ni? Tak sampai-sampai lagi. Tenang Ali. Tenang. Mengucap Ali. Ali maksudnya Ali sayang kemak. Tapi malang tak berbau. Walau kita sentiasa berhati-hati, musibah yang datang tak dapat diduga. Ali minta maaf mak, sebabkan Ali, mak tak boleh berniaga. Mak jaga Ali di hospital. Ali tahu mak risaukan Ali. Ali minta maaf, Ali buat mak menangis. Selamat tengah hari Encik Ali. Pihak kami nak maklumkan tuntutan insurans Encik Ali telah diluluskan. Syukur, walaupun tidak dapat bekerja semasa di hospital, tuntutan ini sedikit sebanyak dapat gantikan pendapatan harian kami. Mak, kita dah boleh mula berniaga. Kita dah boleh mula berniaga. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Senyuman mak kembali menghiasi wajahnya. Tapi kali ini dia lebih tenang.